Halo teman-teman, siang ini di pantai ini baru mereview kapal tongkang kemarin yang terdampar di laut Cilacap ya. Kapal tongkang ini diinfokan dari Kalimantan memuat batu bara diterjang gelombang tinggi kemarin malam waktu Idul Adha apa ya. Ini sebagai kiriman ya, bukannya dikirim daging malah dikirim batu bara ini. Tapi kondisi karena siang ya lumayan sepi, ini masih lumayan sepi. Kapal batu bara ini mau dikirim ke daerah Cilacap juga untuk bahan bakar itu, bahan bakar listrik tenaga waktu di PLTU. Nah ini kapal penariknya, coba kita mau melihat-lihat kapal menarik tuh, kapal tongkangnya. Ini kapal penariknya nih. Sekarang kita udah di atas kapal ini teman-teman. Ini ada apa kapalnya mas ya? Pak. Bisa diceritakan mas kapan ini terdamparnya mas? Oh ya. Ya maaf mas, bisa diceritakan tuh kapal tongkangnya ini terdamparnya kapan? Tanggal 28 ya? 26. Gelombang tinggi ya mas ya? Oh iya. Ini dari mana mas? Oh. Mau dikirim ke? Oh Jayawijaya. Berarti udah 4 malam ini ya? Iya. Ya demikian tadi teman-teman. Ini kondisi kapal penariknya ini di atas kapal. Itu kapal tongkangnya. Muatan penuh ya itu ya. Ya demikianlah teman-teman info yang dapat saya sampaikan. Tadi udah ngobrol sama awak kapalnya. Jangan lupa subscribe channel kita, like serta komen, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.